Inilah Kabupaten Pacitan, wilayah yang terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk mencapai 7.500 jiwa, sebagian besar mata pencarian masyarakat, 97% adalah petani. Wilayah Kabupaten Pacitan berupa pegunungan kapur menjadikan potensi alam Kabupaten Pacitan sedikit berbeda dengan daerah lainnya. Pemirsa, Pacitan merupakan kabupaten yang masyarakatnya masih bergantung pada sistem atau cara bertani dengan cara turun-temurun atau dengan kata lain, belum bersentuhan dengan teknologi yang ada. Untuk itu, Balai Pengkajian BPPT Jawa Timur di sini berinovasi dalam mencetrakan kaum petani yang ada di sini. Seperti apakah inovasi yang dilakukan? Ikutilah dalam program daerah. Taman Teknologi Pertanian itu adalah sebuah kawasan yang petaninya dalam berusaha tani itu menerapkan inovasi pertanian. Itu. Nah, di sisi lain adalah sebuah kawasan atau organisasi di mana memberikan suasana yang kondusif untuk berwirausaha. Jadi ada dua hal itu. Nah, kami memadukan dua hal itu. Sedangkan untuk inovasi, Mas bisa lihat nih. Yeah. Jadi contohnya adalah seperti ini. Kami sedang mengenalkan beberapa varietas unggul baru padi koko. Padi koko ini adalah inovasi yang dilakukan. Inovasi yang dilakukan karena apa? Begitu di sini itu basis utamanya, komoditas unggulan utamanya itu salah satunya adalah padi koko. Padi koko. Padi lahan kering. Nah, itu jadi kami mengenalkan varietas unggul baru dipadu dengan cara tanam jajar legowo dan kami berusaha penuh untuk bisa bertanam dua kali yang umumnya di masyarakat itu satu kali. Oleh karena itu di pusat kawasan ini kita mengadakan sarana untuk air agar bisa bertanam dua kali itu. Nah, nanti ini akan menjadi percontohan di kawasan, kan ini pusat kawasan. Menjadi percontohan di kawasan, kalau air tersedia kira-kira, maka kita akan bisa tanam padi koko itu dua kali. Nah, kebetulan ini kita integrasikan dengan jagung. Nah, sementara itu, ini kita integrasikan dengan tanaman buah, dengan pepaya. Nah, kira-kira dari 30 varietas baru, unggul baru itu yang kita kenalkan, mana kira-kira yang paling baik jika kita integrasi dengan pepaya, kita integrasi dengan jagung, kita integrasi dengan
jeruk yang di sebelah sana dan kita coba integrasi dengan pisang yang di sebelah sana. Agroteknopark atau Taman Teknologi Pertanian melakukan pengkajian dan perakitan serta pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi. Kegiatan yang dilakukan adalah membangun laboratorium sebagai pusat penerapan inovasi pertanian terpadu dan juga sarana produksi ternak. Selain itu, memperkenalkan bibit tanaman pertanian yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada, baik bibit tanaman pangan maupun hortikultura. Tentu saja dengan membangun sebuah kawasan masyarakat tani secara aktif dengan menerapkan inovasi pertanian terpadu berbasis komoditas utama, diperlukan pendekatan aktif dari para peneliti agar diterima petani. Seperti halnya cara menanam padi, petani belum mengenal bagaimana cara yang efektif untuk menanam padi. Nah, seperti ini yang kami maksud jajar legowo untuk yang diterapkan di padi gogo atau padi lahan kering, di mana ini jaraknya 30 cm. Kalau di sawah ini jarak ini 40 cm, sedangkan ini 10 cm. Ini belum pernah diterapkan untuk para petani di sini dalam menanam padi gogo. Mereka umumnya adalah dia sebar, sehingga kebutuhan benihnya itu meningkat hampir 4-5 kali lipat, sehingga tidak efisien. Nah, dengan jajar legowo seperti ini, kita berharap bisa mampu meningkatkan produksi. Produktivitas tanaman itu menjadi lebih besar 25%, antara ya 20-25% lah. Salah satu pola tumpang sari yang dilakukan di lokasi Taman Teknologi Pertanian, Kecamatan Prikuku, Kabupaten Pacitan ini, menerapkan teknik tumpang sari pada pisang dan padi. Dipilihnya tanaman pisang, selain dapat bertahan di daerah kering, juga memiliki hasil produksi lebih banyak. Contoh yang lain, salah satunya adalah bisa kita lihat di sini. Integrasi antara pisang dengan padi gogo. Kami berharap setelah panen padi gogo, kemudian petani masih bisa merawat pisang di ladangnya ketika musim kemarau. Sehingga dia masih ada pekerjaan untuk di musim kemarau. Dan kami berharap dengan demikian, itu bisa mengurangi urbanisasi masyarakat desa ke kota. Dilihat dari hasil pertanian, Kabupaten Pacitan khususnya tanaman pangan seperti padi, jika dibandingkan dengan kabupaten lain, tidaklah begitu banyak menopang kebutuhan pangan di Jawa Timur. Hal ini karena lahan di Kabupaten Pacitan lebih banyak pegunungan kapur. Untuk itu, melalui program Taman Teknologi Pertanian, dapat memberikan hasil pertanian yang memiliki nilai lebih dan menguntungkan para petani di daerah ini dengan cara memilih benih unggul hasil kajian BPTP Jawa Timur yang diuji coba di lokasi Taman Teknologi Pertanian. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian tentu membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah setempat. Tanpa dukungan dari pemerintah Kabupaten Pacitan, tentulah program Taman Teknologi Pertanian tidaklah berjalan sesuai harapan. Baik Pak Muji, mungkin bisa diceritakan inovasi atau kontribusi apa yang telah diberikan tentunya oleh Taman Teknologi Pertanian terhadap sumber daya alam yang ada di sini dan sumber daya manusianya Pak di Kecamatan Prikuku, Kabupaten Pacitan Pak. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam hal ini Dinas Pertanian sangat beruntung kita punya kesempatan melakukan kerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Pertanian khususnya dalam pembangunan Taman Teknologi Pertanian di Kecamatan Prikuku, Kabupaten Pacitan ini. Masalahnya begini, kita menilai lokasi ini sangat strategis, sangat tepat karena potensi lahan kering kita cukup tinggi. Sehingga ketika Taman Teknologi ini dibangun di area lahan kering ini tentu sangat mendukung pembangunan pertanian secara umum di Kabupaten Pacitan.
Sampai saat ini kita lakukan komunikasi dengan baik, sehingga kita berharap Taman Teknologi Pertanian ini bisa menjadi sumber teknologi sekaligus menjadi inspirasi bagi petani lahan kering di Pacitan untuk bisa memajukan usaha taninya. Itu baik di bidang pertanian, dalam hal ini tanaman padi, jagung, mungkin ada juga tanaman horti, pepaya dan sebagainya, atau pisang, juga peternakan. Ini tentu menjadi inovasi tersendiri, menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bisa melakukan yang lebih baik. Mereka bisa melihat di sini bahwa ternyata usaha taninya ini kalau dilakukan dengan lebih baik bisa menghasilkan dengan baik juga, seperti itu. Kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi saat penerapan inovasi pertanian yang dilakukan? Baik, Taman Teknologi ini kan masih dalam proses pembangunan dan juga proses pertumbuhan. Sehingga tahap awal ini memang masih banyak informasi yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Mereka harus diberi sosialisasi dengan baik, sehingga mereka kita harapkan nanti bisa paham dan bisa melakukan hal-hal yang saling bersinergi antara kemauan mereka untuk memperbaiki usaha taninya dengan memanfaatkan sumber teknologi yang tersedia di Taman Teknologi Pertanian. BPTP Jawa Timur sebagai lembaga penghasil dan pengembang inovasi pertanian tepat guna terus membangun bersama masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan diseminasi hasil penelitian. Melalui program Taman Teknologi Pertanian yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pacitan berupa sarana dan prasarana, program ini akan terus berlanjut merambah ke beberapa desa di Kabupaten Pacitan. Program yang akan berjalan selama 5 tahun ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian saja, namun perlu pula dukungan dari Pemda setempat, yakni Kabupaten Pacitan. Bantuan berupa pengeboran untuk mendapatkan air tanah yang didanai sepenuhnya oleh Pemda Kabupaten Pacitan sungguh sangat berarti untuk memenuhi sarana kebutuhan air di lokasi Taman Teknologi Pertanian. Dari tangki penampungan atas 4.000 liter itu salurkan ke gedung-gedung dan ke kandang sapi. Di wilayah ini sebelumnya memang kesulitan mendapatkan air, apalagi saat musim kemarau. Namun adanya bantuan pengeboran air tanah dengan segala fasilitasnya, kebutuhan air untuk usaha pertanian dapat terpenuhi. Yang paling dominan kita atau paling berat kita rasakan itu karena ketersediaan air di sini itu sangat kurang. Nah, sedangkan yang akan kita kembangkan di sini itu kan semuanya membutuhkan air. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah ini sudah memberikan dukungan dibuatkan deep well, sehingga dari situ dan juga hasilnya juga alhamdulillah bisa bagus keluar, dan dengan demikian saya yakin adanya keterpaduan antara TTP ini dengan dukungan dari daerah serta nanti respon dari masyarakat, saya yakin nanti TTP ini akan berkembang dengan bagus. Di lokasi Taman Teknologi Pertanian, varietas tanaman yang dipilih untuk dibudidayakan tentu telah disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada dengan kegiatan usaha pertanian di wilayah Kabupaten Pacitan, khususnya di Kecamatan Pringkuku. Hal ini bertujuan dalam memberikan implementasi dan pengembangan secara tepat guna pada masyarakat dalam rangka menciptakan kemandirian pangan. Salah satunya, penerapan beberapa varietas padi, jenis padi gogoh, merupakan varietas unggulan yang dapat bertahan pada lahan kering. Penerapan Taman Teknologi Pertanian yang dikenalkan pada tingkat petani di Kabupaten Pacitan, Kecamatan Pringkuku, meliputi 6 lokasi yang berada pada 3 desa, yaitu Ngadirejan, Pringkuku, dan Desa Gelinggangan. Di Dusun Mundal misalnya, Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, penerapan inovasi yang dilakukan dari hasil Taman Teknologi Pertanian, khususnya tanaman pangan, adalah puluhan jenis varietas benih padi unggulan. Ya, ada 15 varietas yang kita coba sebagai dem farm di sini. Ya, kira-kira mana yang menurut Bapak paling baik dari segi jumlah anakan, tinggi tanaman, cepat berbuahnya? Kita belum bicara rasa nanti ya. Di desa ini kami membuat kawasan untuk padi gogo sekitar 6 hektar. Dan itu ada 5 varietas yang didistribusikan ke petani memang. Tapi kita punya sebetulnya hampir 30 aksesi jenis varietas padi
gogo, terutama padi-padi merah yang sedang kami kembangkan. Karena masyarakat sini memang memilih untuk padi-padi merah. Nah, dari 30 itu, kita tanam sebetulnya sudah di wilayah pusat TTP Pacitan, di BPP Pringkuku. Dan di desa ini, kita coba untuk ada 15 varietas yang kami coba. Nah, harapannya dari 15 varietas ini, petani bisa memilih sendiri mana varietas yang paling menurut mereka sesuai. Ya, paling produksinya tinggi, jumlah anakannya banyak, harapannya terus rasanya enak, yang ujung-ujungnya juga nilai jualnya menjadi lebih tinggi. Dari 15 varietas ini petani biar milih, nanti diharapkan muncul 3 atau 4 varietas yang bisa akan dikembangkan petani dalam skala yang lebih luas untuk menggantikan paling tidak selegreng yang selama ini biasa ditanam petani. Oh, sampai umur 60 hari ini untuk padi gogo varietas yang kami pilih ataupun kami pandang lebih cepat ataupun jumlah anaknya lebih banyak itu dari Inpago. Inpago sampai umur 60 hari ini mungkin dari jumlah anakan juga banyak, ketahanan air sangat tahan sekali, dan mungkin untuk tinggi tanaman sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi menurut kami kemungkinan sampai umur 60 hari ini Inpago yang lebih dominan ataupun unggul di lokasi Super Inpus ini, Pak. Dalam budidaya tanaman pangan khususnya padi, tentunya petani dihadapkan dengan permasalahan yang ada, yang khususnya terkait akan hama. Salah satunya adalah ulat yang biasa disebut oleh petani sebagai ulat serit atau ulat matahari. Ulat jenis ini biasanya menempel pada daun tanaman yang dikenal sebagai hama penggerak daun. Ini salah satu hama yang di padi, ulat serit namanya. Kami sebetulnya sudah mengajarkan ke petani untuk membuat pestisida nabati untuk mengatasi hama-hama yang ada seperti ular serit, belalang, terus ada lagi hama putih, juga ular itu. Kami membuatnya sederhana dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sini. Seperti kita menggunakan cengkeh, terus kita mimbo, tembakau, itu. Terus daun sereh kita gunakan. Selain itu ada untuk zat pengatur tumbuhnya, ZPT-nya itu, kita menggunakan bawang putih atau bawang merah. Dan kalau untuk memperkuat, kemarin kita tambahkan untuk cabai rawit. Nah, itu ternyata setelah kita campur, kita diamkan 1 bulan. Ya, bisa digunakan dengan dosis kira-kira 250 per liter air, 250 cc per liter air. Itu bisa untuk mengatasi hama-hama ini. Ya, dan diharapkan dengan adanya penggunaan pestisida hayati atau nabati ini, kualitas padi, ya, beras akan menjadi lebih baik karena tidak adanya pestisida yang masuk. Program Taman Teknologi Pertanian ini juga menerapkan sistem bertanam di pekarangan rumah yang dikenal dengan sebutan karang kitri. Tujuannya tidak lain agar kehidupan para petani dapat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Dengan cara menanam di lahan pekarangan berupa tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan kolam penangkaran ikan air tawar, akan dapat terpenuhinya kemandirian pangan dalam ruang lingkup keluarga. Pendek kata, setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi. Hijaunya pekarangan rumah yang ditanami berbagai aneka sayuran menghiasi indahnya Dusun Krajen, Desa Ngadirejan, Kabupaten Pacitan. Tanah leluhur dari nenek moyang kita itu harus kita manfaatkan. Dengan adanya kegiatan ATP yang di Pacitan, kami bersyukur, Pak, karena dengan itu kami bisa mengetahui banyak sekali pengalaman yang kami dapat dari TTP. Padahal TTP itu baru masuk awal ini, Pak. Kami sudah merasakan dampaknya, apalagi dengan karang kitri, Pak. Karang kitri itu kan ya kita memanfaatkan lahan pekarangan selain kita untuk mendapat mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu terutama untuk pangan dan gizi. Itu di sini kami kelompok itu bisa mengembangkan, Pak, tanaman sayuran,
ada ya tanaman pangan Pak, yang pokok ya tanaman pangan, terus ada tanaman sayuran, buah, serta kolam Pak. Yang kami dapat itu bisa kolam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ada lebihnya kami jual, berarti kan kita mendapat tambahan, tambahan penghasilan. Program Taman Teknologi Pertanian terus merambah jangkauannya ke beberapa desa dengan jenis tanaman yang disesuaikan dengan sasaran lokasi. Salah satunya adalah tumpang sari tanaman padi dan jeruk yang berada di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Adalah Pak Tumadi. Petani yang satu ini merasa bangga di mana lahannya dijadikan tempat penerapan Taman Teknologi Pertanian. Dipilihnya tanaman jeruk bukanlah tanpa alasan, karena lokasi ini merupakan jalur perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pacitan. Diharapkan nantinya, tempat ini dapat dijadikan alternatif pilihan dalam berwisata agro bagi wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Pacitan dengan objek aktivitas memetik jeruk. Saya punya lahan di sekitar 1 hektar, diberi bibit jeruk oleh pemerintah 250 batang. Dan besok hasilnya, kalau sudah panen, saya ambil sendiri. Ya, terima kasih Pak. Tujuan didirikannya Agro Teknopark atau Taman Teknologi Pertanian tidak hanya sebagai tempat penelitian, pengkajian, serta pengembangan dan diseminasi di suatu kawasan. Namun lebih dari itu, keberadaan Taman Teknologi Pertanian dimanfaatkan pula sebagai pendukung destinasi wisata di Kabupaten Pacitan. Masyarakat bisa berkunjung di tempat ini, selain menikmati rimbunnya tanaman, juga mendapatkan pengetahuan tentang berbagai macam ilmu pertanian. Inovasi teknologi di bidang peternakan pun ada di lokasi Taman Teknologi Pertanian. Selain inovasi, petani juga dikenalkan pula dalam berwirausaha di bidang peternakan. TTP ini bukan bergerak saja dalam inovasi pertanian yang ada, tetapi juga berhubungan dengan kewirausahaan. Oh ya, ya, terima kasih Mas. Jadi memang TPP ini di samping kita mengenalkan inovasi pertanian kepada masyarakat, iya. Maka juga kita diminta untuk menumbuhkan kewirausahaan bagi masyarakat, terutama di sektor agribisnis pertanian. Itu jadi bisa kita lihat contohnya adalah ini, kita menumbuhkan kewirausahaan untuk pembibitan sapi potong. Nah sementara itu kita diberi permodalan untuk sapi potong 64 ekor. Kemudian sesuai dengan waktu ini akan bertambah. Nah sementara ini ya, kewirausahaan yang akan bangkit sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada itu adalah pakan ternak. Di samping mengenalkan inovasi kewirausahaan untuk bisnis di pakan di wilayah ini atau di wilayah-wilayah yang lain untuk berkembang sedemikian rupa, itu adalah pakan ternak. Taman Teknologi Pertanian bukan hanya sebagai tempat penelitian dan inovasi terkait dengan pertanian saja, namun dapat ditemui proses daur ulang dari limbah pertanian yang diolah menjadi sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah. Tidak hanya pembuatan pupuk saja, namun di lokasi Taman Teknologi Pertanian juga dilakukan pembuatan pakan ternak. Nantinya, kebutuhan pakan ternak di daerah ini tidak perlu didatangkan dari daerah lain. Cukup dari hasil program Taman Teknologi Pertanian dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak di tingkat petani di wilayah ini. Jadi Pak Sudarmaji, rasanya Taman Teknologi Pertanian ini tidak ada yang terbuang begitu saja Pak ya? Ya, betul. Karena begitu kita melakukan
kewirausahaan untuk pembibitan sapi potong dengan model kandang kelompok seperti ini, nanti kita akan panen menur. Nah, panen menur itu adalah dari feces ya, dari kotoran ternak itu kemudian kita bikin kompos. Nah, dari situlah kemudian kita akan panen kompos itu yang langsung bisa digunakan untuk menambah pupuk organik di lahan-lahan kita. Oleh karena itu ini recyclingnya hampir semuanya terjadi. Jadi begitu dibangkitkan, kemudian lahan jadi subur, pakan ternak akan tersedia banyak untuk ternak, kemudian fesesnya ke kompos itu kompos tadi, kemudian kencingnya itu nanti ke biourin, juga kita membangun biogas di belakang sana untuk memenuhi pusat kawasan TTP Pacitan. Pembangunan di bidang pertanian yang digagas Badan Litbang Pertanian berupa Taman Teknologi Pertanian di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan sungguh memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Selain aneka ragam tanaman, terdapat pula beberapa fasilitas gedung sebagai penunjang dari program Taman Teknologi Pertanian di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Diharapkan program tahun pertama, yakni 2015, yang merupakan tahap inisiasi dan penerapannya, dapat berjalan sampai pada tahun 2019 nanti, bangkit menjadi tahun yang mandiri di bidang pertanian bagi masyarakat Kabupaten Pacitan. Program Taman Teknologi Pertanian bukanlah bentuk bangunan menara gading yang tidak memiliki manfaat. Namun hasil penerapan program ini merupakan wujud dari program pertanian yang dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat, khususnya yang berada di Kabupaten Pacitan.